Kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan sejenis antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan pada seorang rasa manisnya iman. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Jamaah Jumat Rahimahkumullah Alhamdulillah segala puji dan syukur Marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum Muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah di antara tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib sesuatu yang tidak bisa mereka indra baik itu dengan matanya dengan telinganya atau dengan indera perasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim kitab ini Al-Qur'anul al Karim tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Dan rukun iman yang kita kenal, rukun iman yang kita tahu, rukun iman yang alhamdulillah sudah bercokol atau banyak ini tersemat di hati ini, bagian dari iman kepada perkara yang ghaib. Baik. baik itu iman kepada Allah subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir dan juga takdir. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Jibril, apa itu iman? Kata Nabi Muhammad SAW, al iman. antuk wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa sharri. Kata Nabi Muhammad SAW, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan juga kepada takdir baik dan buruknya. Dan tentunya kita fokus pada perkara hari akhir, Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan akhir begitu banyak. Sejak kita meninggal alam barzah sampai kemudian bahasan surga dan neraka bagian dari iman kepada hari akhir. Ada hari kebangkitan, ada hari perhitungan dan pembalasan, ada surga dan neraka. Di antaranya ada bahasan jembatan, di antaranya ada bahasan juga kemudian telaga Nabi Muhammad SAW dan di antaranya ada bahasan dikumpulkannya semua kali di badan mahsyar dan didekatkannya matahari sejarak satu mil. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tudna syamsu yaumil qiyamati min al hatta takuna minhum kamiqdar mil." Akan didekatkan matahari pada hari kiamat kepada semua makhluk hingga kedekatannya nanti mendekati mereka sejarak satu mil. Qala Sulaim bin Amir Ar-Rawi miqdad berkata sulaim bin amir perawi hadis ini dia meriwayatkan dari al miqdad dia berkata demi Allah saya tidak mengetahui apakah maksud dari mil di sini Apakah mil berarti jarak yang ada di dunia ini yaitu satu kilo setengah atau mil yaitu besi celak yang biasa digunakan untuk perempuan mencelak matanya. Artinya kala itu dan ini bagian dari iman kita kepada perkara gaib. Didekatkan matahari sejarak satu mil sangat dekat sekali. Dan juga di antara iman kita kepada perkara gaib kita mengimani bahwasanya kala itu orang-orang hanya berkeringat. Karena jangankan satu mil, sekilo setengah. Matahari yang ada sekarang saja jika Allah dekatkan sedikit saja. Mungkin semua kita sudah hancur. Terjadilah hari kiamat. Karena sudah keluar dari aturan yang semestinya Allah atur sebelumnya. Jika Allah dekatkan sedikit, selesai. Ini perkara lain, Maka kita mengimani. Kata Nabi Muhammad SAW. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil Maka manusia kala itu berkeringat sesuai dengan amal mereka masing-masing. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai mata kakinya. Faminhum man yakunu ila rukbatai. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai lututnya. Wa minhum man yakunu ala hakwai. Dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai pinggulnya. Wa man Wa minhum man Thumma asyara sallallahu alaihi wasallam ila fihi. Dan di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan kepada mulutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang kelak di hari kiamat. Khususnya di kasus di Padang Mahsyar. Ketika matahari didekatkan syarq Dan mendapatkan naungan. Tentunya dia tidak berkeringat. Nabi Muhammad SAW bersabda. Sabatun yudhilluhum allahu fiyudhillihi yawmala adhillah illa adhillu. Ada tujuh golongan orang. يا أكن من كان الله نوماً دي هاري تدا أدا نوغن دير الله سبحانه وتعالى نوماً عرش الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان يتحاب في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاض ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat ketika matahari Allah Subhanahu wa taala dekatkan sejarak satu mi mereka adalah yang pertama imam yang adil kemudian seorang anak muda yang kemudian tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Empat, dan ini bahasan kita. Dua orang laki-laki, juga mungkin dua orang perempuan yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang laki-laki yang diminta atau diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki dayani nasab yang memiliki kedudukan yang memiliki kecantikan tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang laki-laki dan juga bisa perempuan yang bersedekah hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya dan seorang laki-laki dan juga bisa perempuan yang mengingat Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah Subhanahu wa taala mengingat dosa-dosanya bersendirian dan kemudian berenanglah air matanya fokus kita kepada poin Dua orang laki-laki atau juga perempuan, betul-betul kecintaan sejenis. Laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Atau laki-laki dan perempuan yang mencintai tapi kemudian bersilang, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi fokus kita berkesempatan hari Allah betul-betul kecintaan sejenis. Laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Tapi kecintaan karena Allah, karena ketaatan kepada Allah bukan kecintaan yang menyimpang. Dia mencintai saudaranya karena ketaatannya kepada Allah. Dia mencintai saudaranya karena salatnya, karena puasanya, karena sedekahnya, karena muamalahnya, karena semua perbuatan baiknya kepadanya. Hingga kemudian dia saling mencintakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah jemaah rahimakumullah, orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari. Tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dimana seorang ketika mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, kasarnya tentunya dia tidak berkeringat. Jamaah jemaah rahimakumullah, kemudian kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala Kecintaan sejenis antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada seorang rasa manisnya iman. Kata Nabi Muhammad SAW, man wajdah halawatan iman." Ada tiga perkara. Barang siapa yang mendapatkan tiga perkara ini ada padanya, niscaya dia mendapatkan

adalah orang yang yani menjadikan Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain dan mencintai Allah subhanahu wa taala mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mentaatinya bukan seperti kecintaan kita sebagai manusia kepada manusia yang lain tapi bentuk cinta kita kepada Allah subhanahu wa taala cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menjadi hamba yang taat Allah dan barang siapa yang taat kepada Rasul dia berarti taat kepada Allah dan itulah bukti cintanya semua orang bisa mengatakan saya cinta Allah saya cinta Rasulullah tapi prakteknya akan menunjukkan hal tersebut benar atau hanya klaim hanya mengaku-ngaku Ketika seorang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah dan dia betul-betul orang yang taat beragam. Ikhlas dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beramal amalnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, itulah bukti cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Tidak ada yang lain. Yang kedua, wa ayyuhib al mar illa lillah dan tidaklah dia mencintai seseorang kecuali dia mencintainya karena Allah, bukan karena urusan dunia. Dia mencintai saudaranya karena Allah, karena ketaatannya kepada Allah. Dia dapati temannya adalah orang yang saleh. Dia dapati temannya adalah orang yang taat beragama. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, nasihatnya. Semua ketaatan dia dapatkan secara zahir pada saudaranya ini. Makanya dia mencintainya karena Allah. Betul-betul menjadi teman dia yang sejati. Betul-betul menjadi teman dia seperti pedagang minyak wangi dia bisa beli minyak wangi, minta nasihat. Dia bisa diberi minyak wangi, dia bisa nasihat. Atau kemudian dia mendapatkan bau yang sedap karena bergaul dengan pedagang minyak wangi. Minimal, dia mendapatkan kebaikan karena selalu bergaul dengan orang-orang yang saleh pedagang minyak wangi. Ketika seorang sudah mendapatkan yang demikian pada dirinya. Dia mencintai seorang hamba dan tidak mencintainya kecuali hanya karena ketaatan kepada Allah. Saya dia akan mendapatkan manisnya keimanan, karena jika cinta seorang kepada yang lain hanya dalam urusan dunia dan rata-rata di dunia ini, seorang mencintai orang lain karena urusan dunia, dia tidak mendapatkan apapun, kecuali kemanfaatan di dunia saja, di akhirat dia tidak mendapatkan apapun. Dan yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Kita lebarkan maknanya, kemaksiatan, kecerikan, kebitahan, benci dia kembali kepada keburukan di masa lalu. Sama seperti bencinya dia, tidak sukanya dia, tidak maunya dia, untuk dilemparkan ke api neraka Allah subhanahu wa ta'ala, benci dengan keburukan. Siapapun yang mendapatkan tiga perkara yang dalam hatinya, maka berbahagialah karena dia pasti sudah merasakan manisnya keimanan. Berkaitan dengan mencintai seorang tidak mencintainya kecuali hanya mencintai karena Allah, karena ketaatan kepada Allah. Disebutkan dalam sebuah riwayat oleh Ibnu Jari bahwasanya rata-rata kecintaan yang ada di dunia itu karena urusan dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa 'ada fillah fa tunalu wilayatullahi bidzalik." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, maka dengan itu semuanya seseorang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi dia merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, Allah cinta kepadanya karena dia mencintai dan membenci karena Allah dia mencintai saudaranya karena Allah, karena dia taat beragama. Dia membenci saudaranya karena Allah, dia mendapatkan kemaksiatan pada saudaranya. Dia ingkari maksiat, dia tegur orangnya, dia tutupi aibnya. Karena dia cinta kepada Allah, benci akan maksiat yang dilakukan oleh saudaranya. Dan loya kepada kaum muslimin karena Allah. Dan kemudian membenci juga karena Allah. Maka dia mendapatkan dengan hal tersebut. Kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam, "Wa lan 'abdun ta'mal iman wa in salatuhu hatta Dan tidak akan seorang hamba merasakan nikmatnya iman, rasanya iman, manisnya keimanan walaupun banyak salatnya, banyak puasanya kalau dia kemudian tidak mencinta dan membenci karena Allah, tidak loyal setia dan juga membenci dan ya, memusuhi juga karena Allah Subhanahu wa taala harus lillahi taala berteman bukan kemudian karena teman kita kaya kemudian kita mendapatkan manfaat darinya bukan tujuan-tujuan duniawi tapi lillahi taala karena kesalehan yang ada padanya karena ketaatan yang ada padanya teman yang sejati walaupun terkadang teman-teman yang sejati seperti ini teman-teman yang soleh seperti ini mungkin antum akan dapatkan orang-orangnya tidak asik Orang-orang yang bahkan mungkin kaku, Anda ajak bercanda, dia mungkin gak nyambung, Anda lempar jokes, mungkin dia gak nerima, mungkin dia kemudian tidak, yakni mengambilnya atau bahkan menimpali. No, tapi dia, teman sejati, kita harus bersabar dengan teman-teman yang seperti ini, karena ketika terjerumuslah, ketika kita tergelincir pada sebuah kemaksiatan, nah, kita masuk pada lubang kemaksiatan, teman yang pendiam inilah yang akan menyengatkan. Mengingat, Teman yang tidak asik inilah yang akan mengingatkan. Dialah teman yang sejati. Teman karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW melanjutkan. Wa qasarat amatum akhatin nas ala amri dunia. Dan kebanyakan. Umumnya kecintaan manusia di muka bumi ini. Memang karena urusan dunia saja. Urusan bisnis. Urusan usaha. Urusan dunia. Semua urusan dunia. Apapun itu bentuknya. Rata-rata kata Nabi Muhammad seperti itu. Kita no. Kita mencintai saudara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Membencinya pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepadanya karena dia adalah seorang muslim. Tapi kita benci kepadanya karena dia melakukan maksiat. Tapi maksiatnya kita tegur. Orangnya maksiatnya kita maksiatnya kita ingkari. Orangnya kita tegur. Dan aibnya kita tutupi. Itulah kewajiban kita kepada sama seorang muslim. Karena suatu saat mungkin kita berposisi, kitalah yang melakukan kemaksiatan. Kita mengharapkan diingatkan. Kita mengharapkan untuk ditegur. Dan kita mengharapkan aib yang kita miliki. Karena dosa tersebut juga ditutupi, bukan disebar-sebarkan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, وَذَلِكَ لَا ala أَهْلِ Kecintaan, keumuman, manusia bumi karena urusan dunia. Dan itu tidak mendatangkan apapun manfaat untuknya. Kecuali hanya di dunia saja. tidak untuk di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah jemaah dan ada satu amal ringan yang jika kita selalu mempraktikkannya. rasa cinta itu akan tumbuh. Perhatikan seperti Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam, la tadkhuluna al-janna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in. idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah kalian masuk surga Allah atau kalian tidak akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala sampai kalian beriman kepada Allah dan tidaklah kalian beriman kepada Allah sampai kalian saling mencintai satu sama lain, satu sama lain karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Muhammad, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perkara? Jika kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai karena Allah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum, sebarkanlah salam di antara kalian, kenal atau tidak kenal, seangkatan ataupun tidak. Selama kemudian kita bertemu dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, kita tahu dan kita bisa menilai bahwasanya zahir dia ini adalah orang yang beriman. Sebarkan salam, ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal, sekalipun jangan milih-milih, jangan menjadi tanda-tanda di antara tanda hari kiamat di mana orang nanti akan mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal saja. No, sampaikan salam kepada orang yang kita kenal dan tidak kita kenal. Apalagi kita di Indonesia, mayoritasnya adalah kaum muslimin. Apalagi kemudian zahir seorang bisa dilihat bahwasanya dia muslim. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak beriman sampai kalian saling mencinta. Maukah kalian aku tunjukkan jika kalian perhatikan satu perkara ini. niscaya kalian akan saling cinta. Yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Aku lukau lihala. Wa astaghfirullahaladzim. Wa <tuh> lakum walisai mu'minin. Fasaghfiru. Innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين الذي حرب الباطل وايد الحق وطمس الرذائل واحيا الفضائل وتمم مكارم الاخلاق وهدى الناس الى صراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين wa hasuna ula ikarafiqan. Jemaah jemaah rahimakumullah. Di bagian terakhir ini ada satu perkara berkaitan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sesama kita kaum muslimin baik itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan atau laki ke perempuan dan sebaliknya tapi mereka memang sudah menjadi mahram. Yaitu sampaikan kepadanya rasa cinta itu. Katakan kepadanya bahwa saya kita mencintainya karena Allah. Kata Nabi Muhammad SAW. Jika ahabba ahadukum akahu falyu'limhu annahu ahabbahu atau annahu yuhibbahu Jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya beritahu dia bahwasanya kamu mencintainya cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan akhi Uhibbuka fillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan yang ada padamu, kesolehan yang ada padamu, zahir yang aku nilai darimu bahwasanya kamu adalah orang yang saleh. Kamu layaknya pedagang minyak wangi. Ketika aku lupa kamu mengingatkan, ketika aku bertanya kamu mengarahkan. Dan minimal sekali aku mendapatkan kemudian perkara-perkara atau imbas yang baik. Kenapa? Aku berteman denganmu. Jadi siapapun di antara kita yang mendapatkan saudaranya adalah orang yang saleh. Kita menilainya hanya secara zahir dan kita mencintainya karena Allah. Sampaikan cinta itu. Beritahu dia bahwasanya kita mencintainya. Wallahu a'lam bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Amin hingga dengannya kita mendapatkan manisnya keimanan, hingga dengannya kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, hingga dengannya kemudian kita mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, hingga dengannya kemudian karena kita menyebarkan salam dan saling mencinta, kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah amin ya, ya rabbal alamin. Allahumma qinna min ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, min ma bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ماتعنا الله بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا واجعله الوارث منا وأجل ثأرنا على من ظلم رحم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لنا من لدنك إن إنك أنت الوهاب الله اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين